Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda di channel Mama Radagia. Apa kabar nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini vlog aku berbeda dari sebelumnya ya. Nah, aku mau ngasih tahu ke kalian semua tentang kondisi ruang tamu saya yang super sederhana dan gak ada apa-apanya ini ya Bun. Nah, ini kursi kuno aku ya. Ini itu masih penjalin biasa. Nah, ini bunga plastik saya yang buat ya Bun. Ini dari plastik kresek bekas. Nah, ini juga ini bunga buatan saya sendiri. Ini dari stocking. Nah, itu anak saya yang pertama fotonya. Nah, ini bunga dari stocking. Semua bunga-bunga aku taruh di dinding karena anak saya yang paling kecil itu suka apa ya, nakal gitu loh Bun. Jadi bunga-bunganya itu dibuang-buang gitu. Jadi saya taruh di dinding dulu. Kalau anak aku sudah besar nanti bisa ditaruh di meja lagi. Nah, kalau ini Bun, ini foto anak saya yang nomor 2. Itu bunga-bunga juga saya buat sendiri ya Bun. Nah, itu ada foto anak saya yang nomor 2 ya. Di depan ini ada kamarnya satu. Nah, ini sangat sederhana ya Bun. Enggak ada apa-apanya. Masih ya seperti ini aja, kursi sama kursi aja, enggak ada apa-apanya. Nah, untuk kalian boleh komen ya di bawah, mungkin ada masukan boleh dikasih tahu. Tulis di kolom komentar ya Bun. Lebih baik diapain gitu loh, dibentuk gimana supaya terlihat bagus gitu loh Bun. Untuk panjang ruang tamu aku ini ya Bun, panjangnya kira-kira 6 meter, terus lebarnya ini sekitar 3-4 meteran gitu. Kalau untuk selambunya saya belum apa ya, beli yang bagus Bun, masih selambu seperti biasa apa adanya ya Bun. Nah, itu ada anak saya Bun yang nomor 3. Nah, kalau bunga yang panjang itu pun belinya di Shopee. Nah, ini masih kursi-kursi seperti ini ya Bun. Nah, ini kursi penjalin ini turun temurun ini Bun. Nah, ini kalau ini mejanya itu asli marmer ini Bun. Masih asli marmer. Nah, ini bunga dari kresek bekas saya buat sendiri. Buat ngisi-ngisi ruang tamu aja ya Bun. Nah, ini masih penjalin ya, kursinya ya seperti ini ya Bun ya. Ini kuno banget, ini pun tahun berapa saya lupa, kata Mbah sih sekitar tahun 66 kalau nggak salah. Nah, ini pintu saya masih seperti ini Bun, belum saya pernis, belum saya pitur, masih apa adanya banget. Itu bunga lili saya juga buat sendiri dari stocking. Nah, ini kamar. Kamar di depan ini pun ada satu. Nah, ini bunga juga dari kresek ini Bun. Saya juga buat sendiri. Nah, itu ada foto anak saya. Ini bunga mawar juga dari stocking. Nah, itu ada ruang tengah itu Bun. Nah ya, seperti inilah Bun kondisi ruang tamu aku ya Bun ya. Oh iya Bun, maaf ya saya ngomongnya belepotan karena memang lagi belajar, ceritanya itu lagi belajar. Maaf ya bunda-bunda. Ini saya juga punya kursi maripet, ini juga sudah lama banget, ini pun sudah sekitar 14 tahun saya belum ganti. Nah, kalau dinding seperti punya aku ini lebih baik di stiker apa dicat aja ya Bun ya, karena kan ada apa ya kayak ngelupas gitu loh Bun. Ya, seperti inilah ya Bun penampakan ruang tamu aku yang super apa adanya dan belum ada apa-apanya. Ya, seperti inilah Bun.
Nah, untuk teman-teman dan bunda-bunda semuanya, tolong bantu aku untuk mengembangkan channel ini ya bun, dengan cara support, like, comment, subscribe, dan mungkin video ini berguna ya, boleh di-share ke media sosial yang kalian punya ya. Terima kasih loh bun. Oke teman-teman, moms, bunda semua, sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya ya. Terima kasih sudah nonton video aku.